Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat wasilah zikir yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, barokah umur, murah rezeki, dan apa segala hajat akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Besok adalah hari Jumat, hari istimewa bagi umat muslim. Hari Jumat adalah salah satu waktu terbaik atau mustajab untuk berdoa. Menjelang hari Jumat, umat Islam dianjurkan untuk mengerjakan amalan-amalan sunnah sesuai tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan-amalan itu bisa dikerjakan pada malam ini, yaitu malam Jumat hingga siang di hari Jumat. Pada malam dan hari Jumat juga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa, karena di dalamnya ada waktu mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berbanyak amalan soleh pada malam Jumat, kemudian dia mati pada malam itu, ia akan masuk surga. Barang siapa yang mengerjakannya di hari Jumat, lalu ia mati pada hari itu, maka ia akan masuk ke surga. Berikut ini adalah amalan yang dianjurkan pada malam Jumat. Yang pertama, memperbanyak membaca shalawat Nabi. Anjuran bersholawat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya hari yang paling mulia bagi kalian adalah hari Jumat. Pada hari itu Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Di hari itu ditiupkan ruh dan pada hari itu dilaksanakan siksaan. Karena itu, maka berbanyaklah membaca shalawat kepadaku. Sebab shalawat yang kamu baca pada hari itu akan didatangkan kepadaku. Membaca shalawat memiliki banyak faedah. Di antaranya dimudahkan dikabulkannya doa yang kita panjatkan. Selain doa akan dikabulkan, membaca shalawat ini juga dijanjikan pahala yang berlipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga menjanjikan syafaat bagi orang-orang yang rajin membaca shalawat. Dan kemudian setelah membaca shalawat, perbanyaklah membaca zikir astaghfirullahaladzim sebanyak 21 kali, subhanallah sebanyak 21 kali, alhamdulillah sebanyak 21 kali, dan Allahu Akbar sebanyak 21 kali. Dan setelah itu, perbanyaklah berdoa kepada Allah setelah melaksanakan sholat pada malam Jumat, karena waktu ijabahnya doa adalah pada malam dan hari Jumat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk Anda semua dan menjadikan perantara agar kita lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf jika ada salah kata yang disengaja maupun tidak. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.